Itulah susunan pemain kedua tim yang bertanding di sesi pertama putaran 8 besar di terakhir pertemuan malam ini. Hadirin penonton yang kami hormati, selamat menyaksikan. Set pertama di tim BNS, silakan Gung Indra yang lakukan set pertama. Set pertama bersiap-siap kalian Gung Indra yang melepaskan set pertama dari tim BNS. Gung Indra dengan jumping shot. Rakan tadi Riko masamarkan kembali Dimas Obat para Wisnu. Samarkan kembali ke lap. Apik attack line Wahyu. Berhasil Wahyu 1-0 untuk Bokang Banjar Kabang Bongkase. Nomor 1 Wahdika yang lakukan servis. Baik serbaskan Wahdika. Ada para Gung Indra kembali Dimas. Gung spek kali ini Gus Yayang. Markan kembali tadi sore Jos. Dia cuma kena masih kembali Dimas. Backlotek dari Gung Indra. Berhasil Gung Indra satu sama untuk tim BRS. Sementara nomor punggung 10 Gus Yayang yang melakukan servis. Baik saudari Gus Yayang. Rekat dari Wahyu. Angkat kembali ke lini. Wadika attack dari Wahyu. Back attack dari Wahyu. Pokam yang menembangkan 2-1. Nomor 10 kali ini sub dari Satya. Rekan memari angkat dari Dimas. Pringpul dari Gung Indra. Terbang Wahyu kembali Satya. Quick spike. Ya yeah, quick ball dari Rico. Pokam menembangkan 3-1. Masih Satya yang kembali lakukan servis. Rekan juara Bang Ari Dimas kali ini quick spot dari Wahyoga. Wahyoga menambahkan driver S 1-3. Nomor 1 Dimas yang lakukan servis. Set dari Dimas harapan Wahyu Satya kali ini overball quick spot dos. Ya di blok saja kita bagus quick tiga sama putra BRS. Masih Dimas yang kembali lakukan servis. Ya, siap Dimas gargan kembali kali ini Satya back pada ketua. Smart Gung Indra, Dimas, umpan para Wisnu. Sempurna sepeda dari Wisnu 4-3 untuk Putra BRS Banjar Selat Anyar Desa Selat. Masih Dimas yang kembali sah. Kepada Wahyu, Satya kali ini kembali pada ketua. Gagal ketua. BRS yang menembangkan 5-3. Unggul 2 poin sementara BRS set yang pertama ini. Masih Dimas yang kembali sah. Kat saja tadi surat jelas quick spike. Smartkan Ma'ari. Dimas kali ini back attack di Gung Indra. Markan kembali Satya pun blok. Oh, tiba dari Wahyu. Gagal Wahyu 6-3 untuk Putra BRS. Masih kali ini sub kembali dari Dimas. Ya semasih Dimas. Rekan dos Satya gerak tipis. Temarkan Bang Ari kembali Dimas. Oh kali spot Gustus di blok saja Jos. Jos menembangkan Purkam 4-6. Kali ini Ketul yang melakukan servis. Baik sampai Ketul. Kat saja Gung Indra kembali Dimas. Bersambung Wahyoga. Wahyoga menembangkan Putra BRS 7-4. Kali ini Wisnu yang melakukan servis. Sampai Wisnu. Rekan dari Rico kembali. Oh putback pada Jules. Ya spike keras dari Jules. Purkam Banjar Kembang menembangkan 5-7. Rico kali ini lakukan sub. Servis Rico orang Ari. Angkat oleh Dimas Marmo. Oh sabar saja pelor oleh Wahyu. Wahyu menembakkan Purkam 6-7. Satu poin lagi ke sama untuk Purkam set yang pertama ini. Sub masih dari Rico. Kasih pada Gung Indra kembali Dimas. Spike Wahyoga. Wahyoga menembakkan BRS 8-6. Sementara Wahyoga yang melakukan servis. Rekan sebarang ketul. Angkat oleh satu panah Jus. Ya, berhasil Jus. Jus menembangkan Purkam 7-8.
nomor 8 Jos yang melakukan servis. Kerjanya Wisnu kembali Dimas membuang bagus gol. Samarkan gol kembali Satya. Peribol dari Ketul. Kedepan gol Indra kembali Dimas Barung Indra. Open supaya dari Gong Indra 9-7 untuk Putra BNS. Kali ini Hida Bogas Kui yang lakukan servis. Ketsa Jabal Riko sementara Satya Gratibu semarkan mari. Gagal Bang Ari Satya menambah keporkan 8-9. Kali ini Wahyu yang lakukan servis. Baik, jumping sampai Wahyu. Ketsa Jabal Riko kembali Dimas. Spark dari Gusia yang semarkan Bang Ari kembali Dimas. Lepas dua pada Gomindra. Kembali Jos, Pripol Wahyu ke depan Bosku kembali Dimas. Quick spark dari Gus Yayang masemarkan kembali Satya. Berpetak dari Wahyu. Berhasil Wahyu 9 sama untuk program menyerah Kambang Bung Kasel. Masih kali ini sub kembali dipasukan Wahyu. Jump sub yang kedua kaca merah sudah Wisnu. Quick spark Gus Yayang maka Jos dan kembali Rico Pripol dari Satya. Kedepan Wisnu kembali Dimas pada Gong Indra. Tawarkan Wahyu angkar oleh Ketul. Berkotong dari Wahyu. Berhasil Wahyu Porkam yang menambahkan 10-9. Kali ini keunggulan sementara satu bentuk Porkam menyerang Kambang. Masih jump shot yang ketiga dari Wahyu. Angkat saja dari Wisnu. Jumpa dari Dimas. Dimas menambah ke PRS angka sama 10-10. Gong Indra kali ini yang melakukan servis. Gong Indra juga dengan jumping shot ke depan dari Rico. Setia quick spike masih menggumpang hari kembali Dimas. Open doper Wisnu. Wisnu menambah ke PRS 11-10. Masih kali ini saat kembali dari Gong Indra. Gong Indra dengan jump shot yang kedua. Kart kembali Rico sementara Satya berkocok dari Wisnu. Oh, gagal Wahyu. Putra bereslat Anyar yang menambahkan 12-10. Masih Gong Indra yang kembali lakukan servis. Iya, Gong Indra jump shot yang ketiga. Kateri Surah Rico Pribol Ketul. Kateri Bang Ari kembali Dimas. Bepetek Gong Indra. Berhasil Gong Indra. Time out untuk Porkam. Hadirin penonton yang kami hormati, kita kembali konsentrasi di lapangan. Masih di sini yang pertama keunggulan tim Rubber S. Gong Indra masih dengan jumpsup. Ya, jam sempurna Gong Indra beres menambahkan 14-10. Gong Indra masih yang melakukan servis. Kali ini jumping sub yang kelima. Arahkan tadi Rico Katulis Satya Wanmoh pada Ketul. Open sepak dari Ketul 11-14 untuk Porkam. Kali ini Wahdika yang kembali sub. Servis dari Wahdika. Rekan dari Gong Indra kembali Dimas. Quick spike dari Gus Yayang. Gus Yayang menambah ke PBRS 15-11. Sementara kali ini servis dari Gus Yayang. Sub Gus Yayang cut oleh Ketul. Satya wabur-wabur Ketul. Blocking keluar dari Dimas. Ketul menambah ke Porkap 12-15. Kembali servis dari Satya. Kaget saja Gong Indra. Sementara Dimas quick spark dari Wahyoga. Sematkan Wahyu kembali Satya. Obatnya para Ketul. Diblok saja oleh Gong Wahyoga. Beres yang menambahkan 16-12. Kembali servis dari Dimas. Iya, saudara Dimas kuat oleh Wahyu. Satya membuat berjelas. Blok saja Gus Kui. Dan bertambah BRS 17-12. 5 poin keunggulan sementara BRS di set yang pertama ini. Masih set Dimas.
Keluar Sabri Dimas 13-17 untuk Porkam. Nomor 3 Ketul yang melakukan servis. Sob dari Ketul, keluar Bang Ari, angkat dari Dimas Marwara Gusti. Namun single booking dari Juas beres menemukan 18-13. Wisnu yang kembali sob. Servis Wisnu arahkan Wahyu ke tulis satu menu para Wahyu. Menembus walk dari saudara Gun Indra. Porkam menembakkan 14-18. Riko Sab rekan Wisnu kembali timas menembak para Gun Indra. Diblok saja Wahyu. Porkam menyerah kembang bongkasa menembakkan 15-18. Kembali servis dari Rico. Harapan Wisnu Dimas kali ini pun bola pada Gung Indra. Markan ke nomor bola uang curah jos. Kembali Dimas. Wiskwe pada Gung Indra. Kan kembali Gung Indra. Masyarakat Dimas. Peribun dari Wahyoga. Keluar Ketul. Kembali saja. Pun bola pada jos. Masuk Wisnu. Kembali Dimas. Bebetan dari Wisnu. Berhasil Wisnu Putra Wera Selat Anyar Seselat menembangkan 19-15. Sementara servis dari Wahyoga. Sob Wahyoga kota Surawaya Wahyu. Satu kontak pada Jus. Blok saja Gus Cayang dan Gus Kuik. Ya, time out kedua untuk Porkam. Kota ini penonton dan semeton polimania yang kami hormati. Kita lanjutkan set pertama ini 25-15 keunggulan 5 poin tim Putra BRS dari Banjar Selat Anyar Desa Selat. Wahyoga masih sab. Kembali dari Wahyu. Rico kali ini spike dari Wahyu. Keluar spike spekulasi dari Wahyu. 21-15 untuk Putra BRS. Masih Wahyoga yang kembali lakukan servis. Ya rupanya kali ini keluar serve dari Wahyoga 16-21 untuk Porkam. Sementara Jos yang lakukan servis. Sob Jos rekan Gung Indra 20 spike Gus Yayang. Berhasil Gus Yayang. Putra BRS yang menolongnya 22-16. Gus Kuik kali ini yang kembali sob. Kacanya Wahyu. Sementara satu pada Wahyu. Sayang keluar sebagai penyelang dari Wahyu. 23-16 untuk Putra BRS. Semasa lepaskan Gus Kuik. Kacanya Riko. Semarkan Jos. Kembali Wahyu. Spike dari Wahyu. Menambah ke Porkam 17-23. Kali ini Wahyu yang melakukan servis. Wahyu dengan jumping sob. Harapan Gung Indra Dimas kali. Great spot dari Gus Yayang. Berhasil Gus Yayang 24-17 game point Putra BRS. Kembali jumping dari Gung Indra. Saya tidak dikucuk lagi sadar. Masih makan di masukan bola pada Wisnu. Kartu mulut dari Riko. Satu menang pada Ketul. Berhasil Ketul. Porkam menahan sedar lagi tim Putra BRS. Porkam menambahkan 18-24. Wah Dika yang kembali sah. Kecaja Bang Aris. Orukun spike. Markan sudah bukan cepat Wisnu. Wisnu menutup set pertahanan untuk kemenangan Putra BRS 25-18. Servis diawali tim Porkam. Banyak kembang bongkasa di set yang kedua dari Wahyu. Wahyu jumpin kisah. Harga terbisa ngatulis sudah dimas. Spike dari Wisnu. Markan kembali Wahdika. Spike dari Ketul. Kuat kembali Gung Indra. Ya peribol dari Wisnu. Keren Wahyu kembali satu perbol para Ketul. Kali ini berhasil Ketul 1-0 untuk Porkam Bayar Kambang.
Wahyu dengan jump step yang kedua kepada Bang Ari. Sementara Dimas Pembek, tipu dari kecil. 2-0 untuk Porkam set yang kedua. Masih Wahyu jump step yang ketiga kepada Yung Indra. Spike itu, dua Dika. Coba bahkan kembali di Gus Yayam ke gerbang Indra. Spike Wisnu ke depan kembali Rico dan cekar Wahyu ke gerbang Indra. Masih makan Wahyu yang penuh dulu Dika Primo ke gerbang ke depan Gus Indra kembali Dika. Bapak Wisnu, ya berhasil Wisnu 1-2 untuk Putra BRS. Gus Yayam kali ini yang melakukan servis. Baik, satu sayang arahkan Rico angkat telur sementara Joshua berbola ketul gagal ketul. Tim BRS menambahkan kesamaan 2-2 di set yang kedua. Masih setter Gus Yayang. Keluar kali ini 3-2 untuk Porkam menyerkambang. Nomor 1 Wahdeka yang lakukan sub. Servis Wahdeka kepada Gung Indra. Dimas kali pembakar Wistu. Spike Wistu menyamakan kedudukan tim Rebar S 3 sama. Dimas yang lakukan servis. Kembali Surat Jos dan Quick Spike dari Rico. Rico menambahkan Porkam 4-3. Satya kali ini yang melakukan servis. Nomor Gung Indra, Dimas Pembek pada Wisnu. Codok angkat kembali ketul. Kali ini Satya peribut dari Juas. Bang Ari, gagal Bang Ari. Nama angka untuk Porkam 5-3. Masih seperti Satya. Kat kembali Gung Indra. Hokus Pike dari Wah Yoga. Wah Yoga yang menambahkan Putra BRS 4-5. Nomor 5 Wisnu kali ini yang melakukan servis. Harga kepada Ketul. Satu bentuk pada Jumas. Berhasil Jumas bentur blokor dari Sera Wah Yoga 6-4 untuk Porkam. Kali ini servis dari Ketul. Kembali Bang Ari. Sementara kali sepatu Wisnu, di blok saja Rico sepatu Wisnu. Porkam menembangkan 7-4. Masih Ketul yang kembali lakukan servis. Kembali Tadewa juga masih makan Dimas. Primon dari Wisnu. Kembali kembali Tadewa Dika. 7-4 masih makan kembali Tadewa Indra. Primon dari Wisnu. Ya, keluar kali ini Porkam yang menambahkan 8-4. Time out untuk Putra BRS. Skor sementara set kedua ini gugurkan 4 poin tim Porkam menyerkembang Bung Kasel. Sementara Ketul masih lakukan servis. Presiden Wisnu dari Spike. Di blok sini Juas Spike dari Wah Yoga. 9-4 untuk Porkam. 5 poin keunggulan Porkam. Kembali set dari Ketul. Para Mangari Dimas Coach Ketul dari Wah Yoga. Nama ke Putra BRS 5-9. Wah Yoga yang lakukan servis. Baik sampai Wah Yoga ada kembali Wah Dika kembali Satya one ball pada Wahyu. Sayang keluar Spike Milang keras dari Wahyu. BRS yang menambahkan 6-9. Masih Wah Yoga yang lakukan servis. Semua Yoga kembali Wah Dika masih makan Satya one ball pada Wisnu di blok masih makan. Kali ini saudara Gus Ut overback pada Gung Indra. Iya, berhasil Gung Indra itu net dari pemain Porka. BRS yang merupakan 7-9. Masih tertinggal 2 poin tim BRS yang kedua.
Wah, Yoga masih sabar. Iya, rupanya kali ini keluar jadi tipis di belakang garis putih. 10-7 untuk Pokam. Rico yang melakukan servis. Servis Rico, rekan mengari, gagal Wisnu. Ya, gagal Wisnu, Pokam yang menambahkan 11-7. Masih Rico yang kembali melakukan servis. Kedua Wisnu pun bos banget dari Govindra. Semua kata di kecoba Gerban menghari kembali Dimas. Cepat dari gue sayang Gerban kembali dari Govindra. Bapak pada Govindra. Iya berhasil Govindra. Beres yang menembakkan 8-11. Nomor 8 Guskoy kali ini yang melakukan servis. Sel dari Guskoy kembali ketua sementara Satya. Cepat dari Wahdika. Berhasil Wahdika. Porka menyerka bang merambah ke 12-8. Nomor 8 Cuas yang lakukan servis. Kembali Gung Indra. Dimas Kuitsbak Gus Yayang. Berhasil Gus Yayang 9-12 untuk tim BRS. Kembali Gung Indra yang lakukan servis. Gung Indra dengan jump shot. Rekan dari Rico Satya Umar Wahyu. Hasil Wahyu Borkam yang menembakkan 13-9. Kali ini sahab dari Wahyu. Jumping sahab dari Wahyu. Kertomo Wisnu Dimas Mambopara. Oh, Primo Wisnu. Kedawan Wahyu kembali Satya Kutipi Wadika. Markan Wahari, Kateri Dimas Wadopora, Wisnu. Baik menjelang Wisnu menurut pertahan dari saudara Rico, BRS yang menembakkan 10-13. Cuman 10 Gus Yayang yang melakukan servis. Sampai Yayang, Kateri Rico saja. Baik attack dari Wahyu. Baik attack Wahyu, 14-10 untuk Borkam. Kembali servis dari Wahdika. Servis Wahdika. Kelegung Indra sementara Dimas. Waduh pada Sri Wisnu. Makan Satya. Back attack dari Wahyu. Kembali Wisnu pada Dimas. Berhasil spike dari Dimas. Beres menemukan 11-14. Dimas lakukan sah. Katolik Jos, Satya Garam Tim. Ya, permainan cantik dari Satya. Porkam yang menembakkan 15-11. Kembali segeri Satya pada Gung Indra. Kembali Dimas Mbak pada Wisnu. Wisnu menembakkan BRS 12-15. Masih tertinggal 3 poin BRS set yang kedua ini. Servis dari Wisnu, rekan dari Wahdika, spike masih Bang Arif dan kembali Dimas Bekotik dari Wisnu. Kerban Mariko, Bapak-Bapak Jus. Ya, berhasil Jus. Porkam bayar kembang bongkasa menembangkan 16-12. Sementara Ketul yang kembali lakukan servis. Para Wisnu, Dimas Bapak spike berhasil dari Surah. Ya, Bung Indra nambah ke BRS 13-16. Wah Yoga yang lakukan servis. Servis Wah Yoga kasihnya Wah Dika. Satya kali ini guys spike masih merekam di mas. Di blok Mustara Gosko kembali jadi Rico para Wahyu. Masih ada Wahyu kembali Rico para Wahyu. Ya, beruntun dua kali spike dari Wahyu. Porkam menembangkan 17-13. Rico yang lakukan servis. Kembali Wisnu. Dimas menembakkan Boskowit. Ya, mengkupanya kali ini double ball di tim Porkam. BRS yang menembangkan 14-17. Ini dia Boskowit yang lakukan sub. Kembali ketua sementara Satya Spike. Berhasil spike dari Jus. Program yang menembangkan 18-14. Kali ini Jos yang kembali sah.
Rekan Gung Indra, timas pada Gung Indra. Baik keras Gung Indra, Bunda BS Lat Anyar yang berbangkal 15-18. Gung Indra yang kembali lakukan servis. Jumping sebentar Gung Indra. Rekan dari Riko, setiap membawa perawahan. Blok saja Bos Yayang dan Dimas ya, time out untuk Porkam. Sementara 16-18. Kembali servis dari Gung Indra, masih dengan jumping shot. Kedepan Riko, setiap coba semangkan. Kali Dimas, Primo Gus Yayang, kedepan ketul kembali setiap membawa perawahan. Berhasil wayu blok keluar dari Dimas 19-16 untuk Porkam. Kali ini Wahyu yang kembali sub. Wahyu masih dengan jumping sub. Rekan mengerikan oleh Dimas berbawa pada Wisnu. Ya, Primo dari Ko kedepan mengari kembali Dimas dengan spike dari Wisnu. Nomor sebelumnya Satya Putra BRS Selat Anyar Desa Selat menembangkan 17-19. Gus Yayang yang kembali lakukan servis. Baik sebentar Gus Yayang Arpan Rico kembali itu di Satya para ketua Markan Gung Indra Jokin Dimas kembali Joss Primo dari Ketul Gerawan Wisnu kembali Dimas Adjender Gung Indra Markan kembali dari Wadika Gertem angkat kembali Wisnu Papa para Wisnu masih makan Surawayu Satya para ketua dibangkat kembali Adjender Wayu. Ya, berhasil Wahyu. Porkam Banjar Kabang bongkar semua rembangka 20-17. Wah, Dika yang kembali sah. Harbaro Wisnu, Dimas kali pada Wisnu. Nomor sebelah baru Riko 18-20 untuk Putra BRS masih di set yang kedua. Dimas kali ini lakukan servis. Rekan Joss sudah quick ball kali ini keluar quick ball dari Rico 19-20. Satu poin lagi yang kesama Putra BRS set yang kedua. Servis masih Dimas kembali dari Wadika semangkan Joss kembali ke stick open back para Wisnu yang kesama Putra BRS 20-20. Masih Dimas yang kembali lakukan servis. Arahkan para seru ketul apa-apa ketul. Ketul menembus blocking dari Wisnu 21-20 untuk Porkam Banjar Kabang Bungkasa. Satya Sel rekan Wisnu Dimas blocking para Wisnu diblok oleh ketul. Nama keberkahan time out untuk Putra BRS. 2 poin keunggulan sementara Porkam set yang kedua ini. Masih Satya yang lakukan servis kedepan Mang Ari kembali tadi di Wisnu di Wahyoga quick ball Wahyoga 21-22 untuk Putra BRS. Kembali set dari Wisnu. Saudari Wisnu, kat saja Wahdika, setiap membawa para Joss. Keluar kalian yang kesama, Putra BRS 22-22. Masih Wisnu yang lakukan servis. Kembali dari Joss, Satya kalian membawa para Joss. Wow, gagal Wahyoga. Joss menambah ke Porkam 23-22. Nomor 3 servis dari Ketul kembali Wisnu. Kali ini Dimas Bambang pada Asura Gung Indra Ragu Wayu dan Satya angka ya kali time out untuk Porkam. Skor sebenarnya sama 23-23. Wah Yoga yang melakukan sub di Putra BRS. Kata lewat Dika Satya berkecam dari Ketul.
berhasil ketuk. 24-23 game betul Pokam Banjar Kembang Bongkase. Rico yang lakukan servis. Set dari Rico cut 5 hari. Wow, gagal Mang Ari. Set kedua dimenangkan Pokam 25-23. Set ketiga gerukan saudara Ipan sanggup satu set awal dari Go Indra harapannya tadi Rico back up check dari Wahyu markan Go Indra kerban gas kembali satu aman wah pada ketua yang berimbul dari setnya ke harapan dari Wisnu back up check wah dipuan dari Go Indra petik di punggung Indra bunga pertama beres 1-0 set yang ketiga. Masih Gung Indra kembali jump set kedua beres gagal samar masih akan dibas kembali tuh mas kerban dos Satya Wanda ketul ke telinga Gusku harus mati dengan Dimas masih makan Rico bakat tembe wuhu kuat Gung Indra samar ke tadi Satya kembali ketul tadi Wahyu ke kerban tadi Gusya yang pun bawa pada Westu markan kembali Satya Wanda ketul dan kembali Bang Ari kali ini Wisnu masih makan dari wanita ya spike dari ketu akan kerempuan Wisnu kembali di mabekan dari Go Indra berhasil spike 3 meter Go Indra BRS yang menambangkan 2-0 masih Go Indra jump set yang ketiga ketemu dari Rico. Keluar kali ini 3-0 untuk BRS set yang ketiga masih servis dari Gung Indra jump set yang keempat kembali dari Rico semarkan setnya bengatir dari Wahyu markan Mahari kali ini ribut dari Wisnu kartun Wahyu kembali setnya bengatir dari Wahyu gagal Wahyu RS yang menabangka 4-0 masih Gung Indra jam besok yang kelima kergang boleh tadi Rico kembali pada ketul bukankah untuk Pokam 1-4 nomor 1 servis dari Wahdika Kacaman Ari Dimas membawa Wisnu Wisnu yang menembaga Putra BRS Selat Anyar 5-1 Gus Yayang yang lakukan servis servis Gus Yayang kembali seri Jus membawa para Rico di blok makan kali ini kerban Gus Yayang kembali Dimas quick spike dari Wahyoga permainan cepat dari Wahyoga 6-1 untuk Putra BRS. Masih Gus Yayang yang kembali keluar sama Gus Yayang 2-6 untuk Pokam Banjar Kembang Bongkase. Kali ini servis dari Satya kat sejepang hari dimacok bola tajam dari Dimas 7-2 untuk Putra BRS. Dimas yang lakukan servis agar kembali dari Wahyu satu quick spike berhasil quick ball dari Rico Pokam yang menambahkan 3-7 masih di set yang ketiga kali ini servis dari Ketul angkat pada Gung Indra Dimas membawa pada Gus quick blok saja Jos Pokam kembali menambahkan 4-7 masih Ketul yang lakukan sub kepada Gung Indra Dimas Wangbek kepada Wisnu semarkan tadi Wadika setnya kembali pada Wahyu melebar keluar sepada Wahyu 8-4 untuk Putra BRS Wisnu yang lakukan servis Wisnu rakan Ketul setnya kali ini gerak timu masih akan mengari Ketul Dimas kepada Gus Kuy, kerban ketul kembali satu pun pada Jus
berhasil sweep menjelang dari Joss 5-8 untuk tim Porkam. Servis dari Riko Tarika, Thomas Mambo pada gong Hindra. Makan jual, angkat ke Mambo pada Wisnu Mambo, punya Wayu Mambo tinggi. Kata Wisnu, demo sampai Spagoski. Baik dari Gaskuit. Ya, kali ini time out untuk Porkam. Kedudukan sementara keunggulan 4 poin tim Prabera set yang ketiga. Nomor 4 servis dari Wahyoga. Sewayoga, rekan Wahyu, Satya para Wahyu. Markan Wisnu, kartu beli Satya Joss kembali para Wahyu. Namun, Tabung Gung Gus Sayang dan Saudara Gung Indra, 6-9 untuk Porkam. Kembali servis dari Joss. Saudara Gung Indra, Dimas membackline, Stoikusku. Mendrobek blok dari Surawat Duka 10-6 untuk Putra BS. Ini bagus kue yang kembali sal. Kedepan Duka kembali Satya Bondo. Oh, pribun dari Ketul. Ketul Emang Ari kembali Dimas Bekot. Terdiri Wisnu. Wisnu menubah ke Putra BS 11-6. Masih ini bagus kue yang kembali sal. Rekan Rika Satya membawa para Wahyu. Sayang kembali keluar serangan di bukan Wahyu 12-6 untuk BRS. Sebab masih Goskoy. Kembali dari Wahyu Satya membawa para Wahyu. Berhasil Wahyu Namangka untuk tim Porkam 7-12. Kali ini Wahyu yang melakukan servis. Sebuah Wahyu, Ragung Indra, angkat oleh Dimas Marbola Ragung Indra. Berhasil Gung Indra blok dari Wahduka 13-7 untuk Putra BRS. Gung Indra yang kembali melakukan servis. Jumping dari Gung Indra, kasih dari Niko Sete Kuchmaik. Wah, Gung Indra di maskulin bangkung. Oh, gagal Gus Yayang. Porkam bayar kembang berbangkan 8-13. Sementara status dari Wah Beka. Gagal Wisnu. Porkam menambahkan 9-13. Masih status dari Wah Beka. Kembali Bang Ari, kembali di Dimas. Berhasil Dimas, 14-9 untuk tim Putra BRS. Sementara servis dari Gus Yayang. Sam Gus Yayang, kembali Joss, Seven Spot. Makan dari Gus Kuyuk pada Wisnu. Kembali Satya, sempat dari Ketul. Kembali Wisnu, kembali Dimas pada Wisnu. Masih makan dari Gwenda, obat-obat Wisnu. Wisnu yang merupakan BRS 15-9. Servis masa dari Gus Yayang. Kacara Joss Satya membawa Ketul. Berhasil Ketul. Porkam yang merupakan 10-15. Nomor 10 Satya yang melakukan sub. Kat Mang Ari kembali di Master Spark dari Surawa Yoga. Kacamata Riko Mon Bapada Surah Joss. Kerbang Guskwe kembali Dimas Bekot dengan Gung Indra. Keluar back attack Gung Indra. Porkam yang menembangkan 11-15. Servis masih Satya. Kembali Bang Ari. Kerbang dari Surah Joss. Open back pada Ketul. Masih makan Dimas. Gung Indra pada Wisnu. Masihkan Dimas kembali Yoga pada Wisnu. Agar kuliah yang jauh masih markah kelebar di gagal Dimas. Tim Porkam ya time out untuk BRS 12-15. Tertinggal masih 3 poin tim Porkam set yang ketiga. Satya masih sub. Kembali Bang Ari Dimas Gunchmai Tua Yoga makan Wahyu putri Joss. Kira-kira Gung Indra kembali Dimas Marwara Wisnu.
agar kembali gas berkontak dari Wahyu ke Mama Ari. Wahyu akan kembali Wisnu. Oh, keluar Spider Wisnu. Porkam menambangkan 13-15. 2 poin lagi kesempatan Porkam set yang ketiga ini. Stok masih di Satya kepada Bang Ari. Angkat oleh Dimas Fajah Yoga. Good ball Wahyoga, 16-13 untuk Putra BRS. Dimas kali ini yang melakukan servis. Kembali Wahdika Satya Wambo pada jelas Kagong Indra Goskway pada Wisnu. Masih makan tadi Wahdika peribu dari Satya. Kakun Bang Ari kembali Dimas Wambay pada Goskway. Wow, di blok saja jelas. Jos menambah ke Porkam 14-16. Kembali Ketul yang melakukan sal kepada Gong Hendra. Dimas pada Gosku. Sempurna open spot dari Gosku. Putra Beres yang menambah ke 17-14. Kembali servis dari Wisnu. Servis Wisnu kar pada surat Ketul. Setiap babak pada Jos. Ya, berhasil Joss menambah ke Porkam 15-17. Rico yang melakukan servis kartu limang hari. Dimas Mampekles Gus Quick. Ya, berhasil Gus Quick beres yang menambah ke 18-15. Wah Yoga yang melakukan servis karena para Ketul sebentar saja membek pula Jos. Ya, keluar spot dari Jos. Putra BRS menembangkan 19-15. Masih Wahyoga yang kembali lakukan servis. Cut saja Ketul. Satu kali open back pula Jos. Jos yang berbangka Porkam 16-19. Kembali servis dari Jos. Servis John Ketul gagal Gong Indra. Porkam menambangkan 17-19. Masih Jos yang kembali lakukan servis Ketul Mang Ari. Dimas Big Spike masih markan dari Jos pada Wahyu. Luak saja Gong Indra. Gong Indra yang menambah ke BRS 20-17. Kali ini Gus Quick yang kembali sah. Ketul sudah Rico Setia back attack dari Ketul. Berhasil Ketul Porkam menambahkan 18-20. Sementara Wahyu yang melakukan servis. Wahyu dengan jumps up Gregor Hendra. Tiba attack dari Wisnu. Ya, berhasil gerak-gerak dari Wisnu. Nama KPRS 21-18. Time out untuk Porkam. Lanjutkan set yang ketiga ini. Skor sementara 21-18. 3 poin keunggulan tim Putra BRS dari Banyar Selat Anyar Desa Selat. Gong Indra masih dengan jumping serve ke depan dari Jas angkat oleh Satya. Wabawa berketul diblok oleh Gus Yayang. 22-18 untuk Putra BRS. Gung Indra masih dengan jumping sub. Ger kembali tadi serang ke Wing Spike. Semarkan Mang Ari. Spike pun di Wahdika. Kedua gagal Mang Ari. Wahdika menambah ke Porkam 19-22. Kali ini servis dari Wahdika. Sep Wahdika arahkan Wisnu angkat oleh Dimas Bekot Cepu. Barang tepuk Dimas yang akan dari Jaskar kembali Ketul Oin dari Wahyu. Berhasil back attack Wahyu Porkam menambangkan 20-22. Masih Wahdika yang kembali lakukan servis. Akan kepada Wisnu. Dimas membawa Wisnu. Kali ini rupanya keluar sebagai dari Wisnu 21-22 untuk Porkam. Ya, time out beres. Kesempatan untuk Porkam menjarak kamang di set yang ketiga ini. Masih nomor 1 servis dari Wahdika.
Siap dilepaskan Wahdika Harapara Wisnu Dimas Tomil Dimas Rok bola Dimas 23-21 untuk Putra BRS. Kali ini serus dari Gus Yayang. Sogos Yaya, Gerbang Jostar kembali satu bekotik dari Wahyu. Berhasil Wahyu 22-23 untuk Purkam. Kali ini servis dari Satya. Kacara Mangari, Dimas Purba Pura Wisnu. Markan Tri Wani kegatulis satu bekotik dari Wahyu. Oh, gagal Wahyu 24-22 game point Putra beres. Servis kembali dari Bima. Lihat saja Wahyu Sabar Wisnu. Set ketiga dimenangkan beres 25-22. Lalu satu. Masih sendiri Bima. Kali ada Jemar Podol. Oh, gagal Podol 11-1 untuk BRS. Masih seperti Dimas. Kembali Jos Podol pada Jos. Ya, nomor sepuluh dari Nova 2-11 untuk Porkam. Nomor 6 Podol kali ini yang lakukan servis. Podol, good side, wow, gagal Gung Hendra. Nama Gaporkam, 3-11. Masih Podol yang kembali lakukan servis. Ya, Podol, dari Nopo, Dimas Pada Nopo. Ya, keluar kali ini, Podol menambah keempat 11 di set yang keempat. Kembali seperti Podol Mengari Owen Moore Lejok yeah. Ipan dari Nova Beres yang menambahkan 12-4. Kali ini seperti seriusnya rekan Andra pun Ade akan berhasil Ade nama Kaporkam 5-12. Jos yang lakukan servis. Ya, keluar satu dari Jos 13-5 untuk BRS. Kali ini servis dari Wahyoga. Ya, sebuah yoga ke kepala Wahdika Pondoman Bagas Poitri. Ya, berhasil Ani menambah ke BRS. Rupanya Porkam menambah ke 6-13. Kali ini seperti Rico Orakan Mangari peribu dari Wisnu melambung tinggi kembali Wardika Jos Adrewa Ade ya berhasil Ade nama Kaporkam Brojo 13 Semas menunjukkan Rico Gerwan Wisnu kembali Bordek Rima Spider Nova Semas Kondok agar kembali Rico Jumir Wadika kembali Dimas Pembek pada Nova Dimas Makan Kili Wisnu Kibuk angkat kembali tadi Oh Bordek pada Wadi Diblok oleh Seragong Hindra Nama angka beres 14-7. Nomor 7 Nova yang melakukan servis. Sambil Nova rekan Rico Pondopon Water Andra. Iya berhasil Andra nama Kaporkam 8-12. Sementara Ade yang melakukan servis. Sambil Ade kedewan Surah Wisnu Cokpul dari Jawa Mas Markan Rico Primo dari Jawa Selamang Tinggi kembali Wisnu gerak tiba tadi sudah Dimas Pondol pun back para Andra dan kembali tadi Mangare terutro dari Wisnu kerban kembali Rico open back gagal umpan dari Pondol beres yang
Iya, kali ini time out untuk Porkam. Pertandingan set yang keempat ini skor sementara 15-8. Keunggulan masih untuk tim BRS dari Banjar Selat Anyar Desa Selat. Gong Indra yang melakukan servis. Jumping shot dari Gong Indra. Rekan Trijos. Bola. Wahdika. Berhasil Wahdika. Porkam yang merebakkan 9-15. Andra yang kembali melakukan servis. Iya, seperti Andra kata Mang Ari. Gagal Mang Ari. Bing Motori Porkam menambahkan 10-15. Sabes kembali dari Andra. Rekan Wisnu Dimas quick. Gerak Dimas semarkan. Sayang kembali Jos. Pada Jos. Sayang keluar supaya dari Jos. 16-10 untuk Putra BRS. Kali ini sub dari Gus Jayang. Kembali Gus makan bodoh. Pada Wisnu spike. Jadi sudah Dimas nambah ke beres 17-10. Kembali servis Gus Jayang. Daripada Rico. Borong open back. Spike dari Wahdika. Iya. Berhasil Wahdika. Porkam menyerang kembang yang menambah ke 11-17. Kali ini servis dari Wahdika. Kat Mang Ari, Open Dimas, Primo Wisnu, Kerban Perlut, Mas Makan Andra. Kat kembali tadi Wahyoga, Dimas pada Wahyoga. Makan kembali tadi Wahdika. Iya, gagal tim Porkam. Nama ke BRS 18-11. Masih Dimas yang lakukan seker kembali tadi Andra. Mas makan podol rekoban bol para Jos. Kembali tadi Gung Indra Pripo tadi Risma para Wahdika opak para Jos. Berhasil sempat dari Jos. Porkam yang menambahkan 12-19. Podol kali ini yang lakukan servis. Servis pada Mang Ari. Kepulauan Dimas berbohong pada Nova. Berhasil Nova. Nama ke beres 19-12. Wisnu dilakukan sama Katulis. Sera Andra. Bodoh-bodoh pada Adil. Yah, berhasil Adil. Nova Spock dari Wahyoga dan Nova. 13-16 untuk Porkam. Josep Prabang Ari Dimas kelembang pada Nova. Sayang keluar sepatu dari Nova. Porkam Banjar Kembang menambahkan 14-19. Kembali servis dari Jos. Merah pada Gung Indra. Kelembang ke spike. Iya, diblok oleh Andra. Porkam menambahkan 15-19. Masih kali ini sub dari Jos. Kembali Mang Ari. Dimas membawa pada Gung Indra. Masih Gung Indra kembali. Open pada Gung Indra. Ya, banyak kali ini berhasil Gung Indra. Touch ball pemain Porkam. Putra BRS yang menambah angka. Kali ini 20-15. Wah Yoga sub pada Wahdika. Open back pada Andre. Sayang keluar squad menjelang keras dari Adi. 21-15 untuk BRS. Masih sebuah yoga kembali Andra. Podol-podol pada Andra. Sayang keluar squad dari Andra. Iya, time out untuk Porkam. Di doa wah yoga yang kembali lakukan sah pada Andra. Podol kali ini bom-bom pada Andra. Iya, berhasil Andra. Porkam Banjar Kembang menambah angka.
16-22 untuk Purkam. Kembali Rico Masumar Kenteri Dimas Pribo Trigo Sayang Kedulai Podol Hobon Bol Adis Pak dari Wadika. Kembali tadi yang belum tinggi Wisnu pada Rico Podol pun baik pada Adis Masumar tadi Bang Arif Hobon Bol pada Gung Windra. Iya, banyak kali ini berhasil Bung Hendra. Nambang ke PBRS 23-16. Kembali set dari Nova. So, habis Nova. Kali ini Jos. Open back for Odi. Berhasil Odi. Odi berwaktu ke Purkam. 7-23. Odi yang lakukan sah arahkan Wisno coklat sebarkan kali ini gagal Jung Hendra Purkam yang menembakkan 18-23 masih Odi yang lakukan servis her kembali Jung Hendra Dimas pada Jung Hendra merusak Jung Hendra 24-18 match point untuk BRS. Kali ini Gung Indra jambil sam kerekan jos kotle puno pekot tengah ada sayang keluar set keempat dimenangkan beres 25-18.